Perkenalkan, nama saya Gabriela Bella dari kelas 7B dari kelompok 3 P5 tema 2. Refleksi saya mengenai P5 tema 2 kali ini, senang dapat membagikan pesan damai melalui media sosial pada orang-orang dan ikut serta proses P5 tema 2. Dan harapan saya semoga pesan damai dari kelompok 3 berguna bagi orang-orang. Perkenalkan, nama saya Matthew dari kelompok 3 dari P5. Refleksi saya dalam kerja kelompok ini adalah saya dapat bekerja sama dengan teman-teman saya yang sangat-sangat baik, dan saya akan mencobai untuk lebih berpikir kritis dan membantu di dalam kerja kelompok tersebut. Halo, saya Farel dari kelas 7B. Saya akan memberikan refleksi tentang kegiatan P5 kami. Saya sangat senang dalam bekerja kelompok karena semua anggota dapat berinteraksi dengan baik tanpa adanya kendala ataupun perselisihan. Dan harapan saya, mungkin anak-anak baru yang dari sekolah lain bisa percaya diri dan bersosialisasi dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erika Chandra dari kelas 7B kelompok 3 P5. Refleksi saya adalah saya sangat senang berkelompok dengan kelompok kami karena kelompok kami sangat mudah berdiskusi dan saling mudah bekerjasama. Harapan saya adalah moga-mogahan kami mudah bekerjasama dan berinteraksi sesama teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Justin William Lo dari kelas 7B dari kelompok 3 P5. Refleksi saya tentang kelompok saya adalah sangat senang karena dapat bekerja sama dengan baik, dan harapan saya semoga kelompok P5 saya dapat lebih aktif untuk bekerja sama. Perkenalkan, nama saya Jesslyn dari kelas 7B kelompok 3 P5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu refleksi dan harapan saya selama P5 tema 2. Refleksi saya senang karena teman kelompok bisa bekerja sama dan membagi tugas. Harapan saya semoga kampanye yang telah kami buat bisa memotivasi teman-teman atau kakak-kakak Sekolah Kristen Immanuel 2. Terima kasih. Saya Kristen Bujang Sunan Selahi, kelas 7B dari kelompok 3 P5. Refleksi saya tentang kelompok P5 saya adalah senang karena dapat bekerja sama dengan kelompok saya, dan keinginan saya adalah lebih giat bekerja sama dari di kelompok saya. Dan inilah keterangan saya. Dadah. Perkenalkan, nama saya Kesia, kelas 7B dari kelompok 3 P5 tema 2. Refleksi saya merasa sangat senang karena kelompok saya bisa diajak bekerja sama. Coba lagi. Harapan saya semoga kampanye kelompok kami dapat motivasi. Perasaan saya adalah sangat senang dan bahagia ketika membagikan pesan damai tersebut karena banyak orang yang terbantu dengan pesan damai tersebut. Dan harapan saya adalah agar semakin banyak orang yang termotivasi dan lebih aktif lagi dan tidak banyak nganggur dalam berdiskusi. Perkenalkan semuanya, nama saya adalah Evelyn Virginia. Saya berasal dari kelompok 3 P5 tema 2. Dan refleksi saya mengenai program P5 kali ini yaitu saya merasa sangat senang dalam kelompok, melatih kekompakan untuk lebih baik dalam hal apapun, membagi rata semua pekerjaan yang diberi oleh para guru. Dan selain itu, juga bisa meningkatkan hubungan antara teman.